Terbaik. Nah ini guys, ini. Ini suku apa ya? Selain betul. Yang pastinya bikin supaya nama Indonesia jadi semakin dikenal. Team lecture di Connecticut. Wow. Indonesia ikut serta yang kedua kalinya di acara The Asian American. Sebuah video yang sangat menarik guys. Allahu Akbar. Betapa semangatnya warga Indonesia dimanapun mereka berada, tetap menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Subscribe. Alhamdulillah. Khairul kerana racun itu benar. Like, comment dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel Khairul Onggon. Kepada kalian yang sedang menonton, saya mendoakan kalian semua sehat selalu, dipanjangkan umur, dilimpahi rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi guys, hari ini kita akan bersama Mbak Yuan dan suaminya nyemberang jauh guys. Nun di sana di kota New York. Hah? Bikin apa mereka di sana? Itu kalian harus langsung nanya ke mereka dan subscribe channelnya Yuan Experience dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Karena mereka sering berbagi informasi dan cerita tentang kota New York. Ya, mana tahu ada antara kalian yang mau ke sana. Ayo guys, kita dukung ya channelnya. Subscribe itu gratis. Kita bisa bantu Mbak Yuan agar channelnya bisa berkembang guys. Jadi guys, judul video yang kita ingin lihat pada hari ini adalah lagu Indonesia Raya dinyanyikan di jalanan kota New York. Wah, saya penasaran nih guys. Serius, saya penasaran nih. Tanpa mau waktu guys, ayo kita nonton sama-sama. Selamat datang kembali di Yuan Experience. Komunitas Indonesia bisa semakin. Oh, ini komunitas Indonesia ada di New York guys. Oh, ramai ya. Harusnya kamu sebagai Cia-Gia nih. Ini Mbak Yuan. Wow. Itu tadi suku apa ya? Yang pedang itu tadi? Indonesian Heritage, wow, warisan Indonesia. Hari ini kita berpartisipasi dalam acara The Second Indonesian Parade NYC 2024. Oh. Nah, di acara ini kita bakalan ikut parade bersama teman-teman Indonesia yang ada di New York City. Ini. Kita baru aja melakukan registrasi ulang sama panitia. Jadi nunggu semuanya pada datang dulu, baru nanti ramai-ramai konvoy mulai dari titik di Sixth Avenue jalan bersama rombongan yang lainnya. Jangan lupa tonton terus Yuan Experience ya. Nanti gue ceritain pada saat kita lagi di dalam paradenya. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Menarik, menarik. Ah, Mbak Yuan dengan suaminya, guys. Yuan Experience, subscribe, guys. Oke, okay, gini ya. Suasana di kota New York, guys. Wah, ada kelihatan nih. Pada pakai baju tradisionalnya. Wah. Semangat Mbak, semangat. Kalau saya pun kalau ada di acara tahun begini, 2024 mesti ini Indonesia ikut serta yang kedua kalinya di acara The Asian American Pacific Islander Cultural Heritage Parade atau yang disingkat dengan AAPI Cultural Heritage Parade. Parade ini pertama kali dimulai di tahun 2022. Dan tujuannya adalah untuk merayakan peran serta para New Yorkers dari kelompok Asian American dan Pacific Islander yang telah berkontribusi dalam memperkaya keragaman budaya yang ada di New York City. Oke, baru saya tahu nih. Ibu-ibu, ini dari mana? Tinggalnya di sini di mana? Saya tinggal di Amherst, gitu. Dari Bandung. Saya dari Surabaya. Bandung, wah, Surabaya. Saya dari Solo tinggal di Regol. Oh, dari Solo, Bu Ada. Saya dari Flores dan Flores, Bu Ada. Team lecture di Connecticut. Wow. Mantap, mantap. Bukan kaleng-kaleng ya, guys. New York Senior Association. Indonesia tentunya tidak mau ketinggalan. Dengan jumlah warga keturunan Indonesia di Amerika Serikat yang diprediksi sekitar 100.000 orang, Sumatera. Peran budaya kita telah memberikan warna tersendiri atas keragaman Amerika sebagai negara tempat berkumpulnya para imigran.
Kita masih nunggu ini di meeting point, tempat kumpulnya rombongan Indonesia. Jadi belum semuanya pada datang, jadi panitia masih nunggu sampai semuanya datang baru nanti rame-rame jalan ke titik parade. Masih nunggu snack. Ini belum datang. Sebelum acara dimulai, para peserta berkumpul di lokasi yang sediakan panitia. Ketika kita datang sekitar pukul 11 pagi, sudah terlihat banyak peserta siap dengan pakaian khas daerah. Ada yang mewakili keluarga keturunan Batak, Manado, Halmahera, Jawa, Sunda, dan daerah-daerah lainnya. Batak, Medan ya. Yang benar-benar totalitas pakai baju tradisional daerahnya masing-masing. Nah ini guys, ini. Ini suku apa ya? Selain dari Indonesia, kita juga banyak melihat peserta dari negara lain, ada dari Cina, Taiwan, Philippines, Vietnam, Malaysia, dan negara lainnya. Oh, Malaysia pun ada juga. Serunya ikut acara seperti ini adalah, selain bisa ikut meramaikan, kita juga bisa berkenalan dengan warga dan keturunan Indonesia yang sudah lama tinggal di New York. Halo! Okay guys, ini adalah salah satu kelebihan ataupun kebaikan ya, ada acara seperti ini, yang mana komunitas Indonesia bisa berkenalan antara satu sama lain. Jadi kalau ada program-program atau acara seperti ini, harus bisa dilanjutkan, kalau bisa tahun-tahun, setiap tahun pun lagi bagus kan? Boleh dong perkenalan, namanya siapa? Hai, aku Ana Yasmin. Aku Panesarut. Saya Puni dari Halmahera Timur. Saya Marsha dari Ambon, Maluku. Saya Juju lagi. Hah? Lupa ya? dari Jakarta. Jakarta. Dua tahun. Baru selesai, harapannya apa nih ikutan parade Indonesia ini supaya komunitas Indonesia bisa semakin kenal satu sama lain. Iya, betul. Jadi nggak sendirian karena kita ada di negara orang lain. Dan betul. Yang pastinya bikin supaya nama Indonesia jadi semakin dikenal. Iya, betul. Orang dari berbagai belahan dunia datang di sini nih, jadi ya pamer nih, pas banget momennya. Oke, terima kasih teman-teman. Seru guys, seru. Halo Ibu, bagus sekali kostumnya. Boleh perkenalan namanya siapa? Nama saya Giarti. Dari New York. Ibu udah berapa lama di sini? Saya ya mungkin sekitar hampir 20 lah. Udah 20 tahun, udah lama juga 20 ya. Tahun guys. Kira-kira harapannya 20 tahun guys, Masya Allah lamanya. Udah mesti bahasa Inggrisnya mesti ini guys. Apa nih Ibu dengan adanya ikutan parade Indonesia ini? Tujuannya untuk memperkenalkan budaya Indonesia di New York sini. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan supaya Indonesia bisa lebih terkenal lagi di dunia internasional menurut Ibu bagaimana? Sebenarnya penduduk Indonesia yang ada di New York ini banyak. Cuman kita masih menginginkan support biar masyarakat ini semakin maju di sini. Terima kasih banyak waktunya Ibu, kostumnya bagus sekali ini. Terima kasih. Oke. Sebelum gua lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share channel UN Experience ini ya, friends. Kita subscribe guys. Ya, soalnya kan kostumnya bagus. Ya kita bawa kamera soalnya gitu. Wah, ada juga bule ya di dalam parade nih. Bule itu yang pegang bendera tadi guys. Oke, sekarang ini kita udah di tempat berkumpulnya semua para peserta parade. Sebentar lagi kita mau jalan. Di belakang ini ada PBB, tapi bukan PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi Persadaan Bangsa Batak. Dari Medan ya?
harusnya kamu sebagai siagian ikutan kumpul. Lucu juga mbak ini. Ah, ini dari tadi saya lihat suku apa itu tadi ya? Indonesia. Persaudaraan bangsa Batak. Ini Sumatera. Kebudayaan Sumatera. Parade dilaksanakan di 6th Avenue mulai dari 44th Street dan berjalan 10 blok sampai dengan 55th Street. Parade berlangsung sekitar 15-20 menit dan selama perjalanan kita disambut oleh warga lokal dan turis di sekitar lokasi. Wah. Kita ini lagi masih jalan. Wih, shocknya guys, bestnya. Parade Mari lah. Indonesia. Wow, siapa yang merekam nih? Keren ya. Mantap. Di akhir acara ada satu hal yang bikin gue terharu. Jadi kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat secara spontan. Spontan ya? Terpaksa Indonesia kita bangga sebagai bangsa. Terbaik. Terbaik ibu. Deh. Wih, lagu ini. Masya Allah. Sebagai warga negara Indonesia, bagi gue ini adalah sebuah kebanggaan bisa ikut meramaikan parade seperti ini. Tahun depan semoga bisa lebih meriah lagi. Ah, tahun depan ada lagi guys. Mantap. Oke, kita udah selesai acaranya. Tadi closing dengan nyanyiin lagu Indonesia Raya. Seru banget bisa ketemu sama teman-teman Indonesia yang ada di New York City. Mbak, kenapa enggak kasih nampak siapa itu cameraman-nya? Cameraman-nya saya suka lah cara dia merekam videonya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa partisipasi lagi di event Indonesian Parade ini. Oke, I'll see you next time. Bye-bye. Subscribe ya guys, jangan lupa. Subscribe itu gratis. Oke guys, itulah sebuah video yang sangat menarik guys. Allahu Akbar, memang terbaiklah video itu. Betapa semangatnya warga Indonesia dimanapun mereka berada, tetap menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Upaya seperti ini untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia sangat luar biasa guys. Selain memperkenalkan Indonesia kepada warga asing, kegiatan ini juga mempereratkan hubungan dalam komunitas Indonesia di New York. Mereka bisa mengenal lebih dekat antara satu sama lain melalui kegiatan seperti ini. Dengan menampilkan budaya Indonesia di luar negeri, tidak hanya memupuk rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, tetapi juga menunjukkan kepada dunia betapa kayanya budaya Indonesia. Hal ini juga bisa menginspirasi generasi Indonesia di luar negeri agar tetap bangga dengan identitas mereka. Ini pendapat saya lah guys. Kegiatan seperti ini memberikan kontribusi yang sangat positif bagi citra Indonesia di mata dunia internasional. Menyaksikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan penuh semangat itu tadi mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Jadi terima kasihlah kepada Mbak Yuan itu tadi, video yang sangat menarik. Kepada kalian yang sedang nonton, jangan lupa untuk mendukung channel Yuan Experience dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Link channelnya ada di bawah guys. Nanti kalian klik dan pergi langsung ke channelnya dan support, dukung ya guys. Sebelum saya akhiri video ini, jika saya ada kesalahan sewaktu saya mereaksi ataupun memberikan opini, saya mohon ampun maaf sebanyak-banyaknya guys. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya Kairo Anggon, sampai jumpa lagi. Terima kasih.
karena menonton. Subscribe. Alhamdulillah, karena racun itu benar. Like, komen, dan juga share. Subscribe. Alhamdulillah, karena racun itu benar. Like, komen, dan juga share.